Abang solat ke bang? Okey, abang baca kepada saya. Rukun iman berapa? Rukun iman. Kamu jangan jawab. Video tular seorang individu memperkenalkan diri sebagai ustaz yang berceramah dengan cara dikatakan agak kasar ketika mengagihkan bantuan mengundang kecaman ramai. Banyak pihak mendakwa ia tidak bersesuaian dengan imej Islam yang dibawanya. Antara yang meluahkan rasa terkilan adalah penyanyi dan pelakon muda Naim Daniel. Menerusi satu kemas kini di Twitter, Naim menulis satu caption pendek namun tegas nadanya sebagai reaksi terhadap video tersebut. "Ini bukan Islam," tulisnya. Pendapat penyanyi yang popular dengan lagu Purnama itu dipersetujui ramai dengan rata-rata melihat soalan-soalan individu terbabit berkaitan solat dan ibadah Islam yang lain kepada penerima bantuan sebagai tidak wajar dan kurang berhemah. Ayat dia pun tak kena. Dia rasa diri dia Tuhan ke cakap macam itu, tulis seorang pengguna Twitter. Terdapat juga yang menyifatkan cara individu itu berdakwah sebagai tidak kena tempat, malah turut mengecam tindakannya yang menyebut jumlah bantuan yang diberikan. Malu dan marah bila ada orang yang berdakwah tak kena masa dan tempat, lebih-lebih depan orang kelaparan.